Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung mengadakan rapid test antigen dan antibodi gratis kepada pengendara dari luar Bandar Lampung Minggu siang. Tes itu dilakukan di Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Teluk Putung Barat, yang juga perbatasan menuju pusat lokasi wisata pantai di Pesawaran. Rapid test itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di lokasi wisata rakyat pada akhir libur tahun baru. Para pengendara dari luar daerah sebelumnya diperiksa surat hasil rapid test yang wajib dibawa. Jika tidak memiliki, maka pengendara maupun penumpang kendaraan wajib mengikuti rapid test yang diadakan polisi bersama tenaga medis. 1, 2, 3, 4. Dijaga ya kami dalam hal pencegahan ataupun penyebar luasan COVID-19 ini, kita lakukan upaya preventif dalam hal mengecek langsung antigen maupun antibodi para pengendara, terutama plat-plat luar yang berkunjung menuju. Menurut para pengunjung, rapid test itu sangat penting dilakukan. Apalagi pengunjung dari luar Lampung di wilayah zona merah, seperti Jakarta, Palembang, dan lain-lain yang patut diwaspadai membawa penyebaran COVID-19. Saya dari Jakarta. Nah, kalau tujuan ke Bandar Lampung hari ini mau kemana? Mau keluarga terus mau main ke pantai. Mau main ke pantai. Emang sebelumnya kita belum rapid antigen, Pak, untuk penunjukan? Belum pernah. Belum pernah. Untuk hasil tadi apa, Pak? Negatif. Negatif. Makasih ya. Ya. Selain melakukan rapid test gratis, polisi juga terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Warga yang berlibur di Taman Hiburan Rakyat pun diminta selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Robi Lastem melaporkan dari Bandar Lampung.